Selamat pagi pemirsa Presiden TV, bergabunglah bersama kami di Presiden News Pagi. Untuk berita selengkapnya, saya Sesko Satrio bersama Anda. Hasil musyawarah daerah dan rapat kerja nasional Posko Perjuangan Rakyat pada Minggu 7 Juni 2015 yang menyepakati harus ada kaum muda untuk masuk ke struktur negara ditanggapi oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan. Menurutnya, kaum muda harus berani tampil dan menunjukkan potensinya. Ia menambahkan pemimpin muda saat ini memang sangat dibutuhkan karena masih energik dan inovatif. Senada dengan anggota DPR RI Adian Napitupulu, menurutnya sudah saatnya kaum muda yang masuk dalam struktur pemerintahan. Kaum muda begitu. Oh iya dong, negara harus dipimpin kaum muda. Kita sayang sama semua orang tua, bos. Makanya orang tua itu kita bilang jangan lagi capek-capek ngurus negara, urus cucu aja. Kita yang muda ngurus negara. Kan gitu, baik dong kita. Dari Bogor, Jawa Barat, Nurholis Pardilah yang dijentak melaporkan. Anda dapat menyaksikan seluruh berita Presiden News di situs resmi kami di www.presidentv.asia. Dan jika Anda memiliki informasi menarik, Anda dapat kirimkan ke email kami di redaksi.presidentv@gmail.com. Usai sudah kami menemani Anda, saya Sesko Satrio, selamat beristirahat dan sampai jumpa.